Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semua sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema baru pembelajaran kita ya. Tema baru kita adalah Yesus Teladanku. Hari ini kita akan mau belajar dari Yesus yang mau menolong orang-orang yang menderita. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan untuk kita menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa kalau pergi memakai masker, jangan lupa juga bawa hand sanitizer, cuci tangan ya dengan sabun, jangan kendor dalam memakai masker ya, karena dengan memakai masker kita melindungi diri kita ya. Oke anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran, yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran kita berikutnya. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita dan berdoa. Marilah kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, ajarilah kami untuk mengasihi orang menderita dan rela memberi bantuan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, gambar apa ini? Ya, pasti ini merupakan atau gambaran dari sosok orang yang menderita. Nah, orang yang menderita itu ya kadang-kadang membawa kita menimbulkan rasa iba dalam hati kita ya, karena melihat orang yang menderita. Tapi rasa iba jangan hanya sampai batas rasa iba saja, tapi harus sampai kepada tindakan ya, seperti gambar ini ya. Ketika iba, maka kemudian menggerakkan seseorang untuk berbuat kebaikan terhadap sesamanya yang menderita. Itu intinya ya. Nanti juga apa yang dialami oleh Yesus juga demikian. Ya, di sekitar kita banyak orang yang hidup menderita. Mereka membutuhkan pertolongan dari orang-orang baik hati ya, dari kita semua. Kalau kita ya, kalau tidak ada orang yang menolong, mereka akan semakin menderita dan mungkin akan mati ya. Karena itu bermurah hatilah selalu ya. Selamatkanlah orang-orang menderita dari bahaya kelaparan. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya, di sekitar kita banyak. Maka dengan demikian ya, semangat solidaritas dan kepedulian antar umat manusia akan tumbuh subur ya, karena kita menggunakan rasa iba kita karena melihat penderitaan orang lain, kemudian menggerakkan diri kita untuk berbuat baik terhadap sesama, meringankan penderitaan mereka ya. Hari ini kita akan mendengar kisah Bartimeus ya, seorang buta yang memanggil Yesus untuk minta tolong. Orang banyak justru memarahi dan menyuruh dia diam. Namun Yesus bersikap sebaliknya. Ia sangat peduli terhadap orang-orang menderita yang membutuhkan pertolongan. Karena itu dia menyembuhkan banyak orang buta, orang yang sakit lainnya. Bukan sekedar merasa iba saja, tetapi Yesus pun bertindak dengan melakukan pertolongan untuk membebaskan mereka dari penderitaannya. Inilah teladan hidup Yesus yang patut diteladani oleh kita semua. Kita harus memiliki semangat hidup seperti Yesus yang selalu peduli terhadap orang-orang menderita. Kita harus menumbuhkan dalam hati kita perasaan iba yang mendalam bila melihat teman atau sesama yang menderita. Dan perasaan iba itu hendaknya ditindaklanjuti dengan perbuatan kasih untuk meringankan penderitaan sesama. Dengan demikian, keinginan untuk menjadi seperti Yesus dapat menjadi kenyataan dalam diri kita. Ya? Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan kisah dari Bartimeus. Ya? Nanti kita akan baca sama-sama. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus dan pengikut-pengikutnya serta banyak orang berjalan meninggalkan kota Yeriko. Mereka melewati seorang buta yang sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Namanya Bartimeus, anak Timeus. Ketika Bartimeus mendengar bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, ia berteriak katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah saya." Ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Tetapi ia lebih keras lagi berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya." Maka Yesus berhenti lalu berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu, mereka berkata kepadanya, "Tenanglah, bangunlah, kau dipanggil Yesus." Orang buta itu pun melemparkan jubahnya, lalu cepat-cepat berdiri dan pergi kepada Yesus. "Apa yang kau ingin aku perbuat untukmu?" tanya Yesus kepadanya. Orang buta itu menjawab, "Guru, saya ingin melihat."
Pergilah, kata Yesus, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Pada saat itu juga Bartimius, orang buta itu, dapat melihat. Lalu ia pun mengikuti Yesus. Nah, anak-anakku, itulah kisah Yesus. Karena merasa iba, Yesus menyembuhkan Bartimius sehingga ia dapat melihat lagi. Banyak orang sakit lainnya yang juga disembuhkan oleh Yesus. Sampai sekarang Tuhan Yesus terus bekerja menyembuhkan orang-orang sakit. Dan dia memberkati pekerjaan dokter dan para perawat yang mengobati orang sakit sampai sembuh. Yesus adalah penolong yang sungguh hebat. Dia dapat melakukan apa saja yang baik bagi hidup manusia. Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan membutuhkan kita semua untuk bekerja sama menolong orang yang menderita. Berdoalah kepada Yesus agar dia memberimu semangat untuk rajin menolong teman yang sakit dan orang lain yang menderita. Maukah kamu menjadi seperti Tuhan Yesus? Di sekitar kita banyak orang menderita membutuhkan bantuan kita. Maka kita harus tergerak untuk membantu mereka dengan senang hati. Tuhan pasti senang melihat perbuatanmu itu. Nah, anak-anakku, Yesus ingin memakai dirimu sebagai penolong orang-orang menderita. Siap meneladani Yesus? Iya, tentu siap dong ya. Anak-anakku, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya sudah belajar dari Tuhan Yesus. Kita mau meneladani Yesus untuk rasa iba yang kita miliki, kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbuat baik. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang baik, berilah kami semangat dan kerelaan untuk menolong sesama yang menderita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anakku, terima kasih. Kita sudah mengakhiri pembelajaran kita. Nah, untuk sebagai evaluasi, silakan kerjakan di buku ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, siapa nama orang buta yang memanggil nama Yesus? Oh, sangat mudah sekali. Kemudian, untuk apa dia duduk di pinggir jalan? Ya, tadi diceritakan juga ya. Minta apakah dia kepada Yesus? Nah, tadi yang diminta orang buta itu apa coba? Oke ya. Yesus memberi pertolongan apakah kepada orang buta itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang buta itu? Oke, nomor 5. Selain orang buta, sebutkan orang menderita lainnya yang perlu kita tolong. Ada di sekitar kita ya. Jadi anak-anakku, terima kasih pembelajaran kita cukup hari ini. Ya, yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya dulu. Terima kasih sudah melalui proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus ingin kita hidup bahagia. Anak-anakku, sampai bertemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, God bless you, Tuhan memberkati.